Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan memberikan tausiah dengan tema waktu bagi muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, waktu yang telah lalu yang tak akan mungkin kembali lagi. Yang kedua, waktu yang sekarang. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan nama waktu, baik dalam bentuk surat-surat yang lain seperti wadduha, demi waktu duha, walail, demi malam hari, dan wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Banyak orang yang tidak sadar bahwasanya dia telah menyia-nyiakan waktu. Kehidupannya setiap hari hanya dilakukan dengan hura-hura, bermaksiat, dan bermain hati. Tanpa sadar dia sudah menghabiskan waktu. Memang tidak ada larangan untuk melakukan hal-hal tersebut, akan tetapi menjadi bencana. Karena sesungguhnya jika hal-hal dilakukan secara terus-menerus, itu akan menghindarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupan dunia ini adalah sementara, fana. Al-Quran bahkan menggambarkan kehidupan dunia ini bagaikan permainan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah senda gurau. Hanya sebentar. Waktu adalah sesuatu yang tidak akan bisa kembali jika sudah lewat. Ia tidak akan bisa kita beli atau kita pesan jika kita sudah melewatkan begitu saja. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Hilyat Al-Auliya, beliau menegaskan, sesungguhnya manusia itu bagaikan waktu. Jika satu hari hilang, maka hilang pulalah sebagian darinya. Waktu itu bagaikan pedang. Artinya jika kita tidak menggunakannya secara baik dan benar, serta tidak diniatkan untuk beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya masa depan kita akan hilang. Apa yang sudah kita cita-citakan, maka akan hilang begitu saja, karena kita tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana kita menjalankan waktu kita dengan baik, sesuai dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 48, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ayat Al-Quran ini memberikan pesan yang kuat bahwa untuk menggunakan waktu yang baik, alangkah semestinya menggunakan untuk melakukan hal-hal yang baik yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan bulan Ramadan ini dengan puasa penuh sebulan. Kemudian kita mengadakan amalan-amalan seperti qiyamul lail, tadarus Quran, dekatkan diri kita pada Quran, tahajud pada malam hari, dan surat-surat yang lainnya. Maka dari itu, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Atur waktu kita. Sepertiga untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari, dan sepertiga untuk keluarga dan istirahat. Jangan sampai kita menyesal karena sudah menyia-nyiakan waktu kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang artinya,
dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Yang pertama, pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskinmu. Yang keempat, pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang kelima, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Maka dari itu, marilah kita pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita menyia-nyiakan waktu begitu saja, maka kita termasuk orang-orang akan menyesal. Seandainya Ramadan tahun ini lebih buruk dari Ramadan tahun yang lalu, maka termasuk kita orang yang celaka. Namun apabila Ramadan tahun ini sama baiknya dengan Ramadan tahun yang lalu, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan apabila Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, sehingga kita mendapat gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini saja tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.